Smart Pagi. Kali ini saya berada di lapangan Majasari Bukateja melaporkan langsung acara Pekan Disiplin SMK Negeri 1 Bukateja yang dilaksanakan bersama Kodim 0702 Purbalingga. Jadi, siswa-siswanya dari kelas 11 dan juga sebagian kelas 12 SMK Negeri 1 Bukateja. Tahu nggak sih untuk Pekan Disiplin kali ini untuk mendisiplinkan anak-anak, pembentukan karakter mereka dalam menghadapi dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. SMK bisa. SMK Negeri 1 Bukateja melakukan kegiatan pendidikan karakter dalam rangka untuk membentuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Bukateja menuju kelas industri. Karena SMK Negeri 1 Bukateja ingin menjadikan lulusannya itu terserap di dunia kerja. Oleh karena itu, kesiapan ini harus didukung dengan pembentukan disiplin, kerja keras, dan juga budaya industri yang nantinya akan diterapkan di SMK Negeri 1 Bukateja. Rencana kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh siswa SMK Negeri 1 Bukateja, khususnya untuk kelas yang hari ini adalah kelas 11, 17 kelas, kemudian kelas 12 itu 3 kelas, karena yang kelas 12 ini ada sebagian yang memang masih melaksanakan kegiatan PKL. Kemudian nanti akan disusul di hari berikutnya, yaitu Jumat dan Sabtu, khusus untuk kelas 10. Kelas 10, hari ini kita masih melaksanakan kegiatan MPLS, nanti harapannya di hari Jumat dan Sabtu akan juga melaksanakan kegiatan pendidikan karakter. Semuanya untuk bisa mewujudkan lulusan SMK yang berkualitas sehingga semuanya bisa terserap di dunia kerja. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak pada disiplin siswa yang bagus, punya kepercayaan diri, dan juga punya iman dan takwa yang kuat sehingga karakter anak didik SMK Negeri 1 Bukateja juga bisa diandalkan. Selamat untuk mengikuti kegiatan pendidikan karakter bagi seluruh peserta didik di SMK Negeri 1 Bukateja. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelda Imam Afriyadi dari Kodim 0702 Purbalingga. Di sini kami beserta tim kemarin diminta dari pihak SMK Negeri 1 Bukateja untuk mengisi kegiatan Pekan Disiplin. Dalam hal ini kami memberikan materi-materi tentang kedisiplinan, tentang kepemimpinan kepada para siswa SMK Negeri 1 Bukateja. Kesan kami kepada mereka, mereka sangat antusias dan sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan seperti ini. Kami berharap setelah mengikuti kegiatan Pekan Disiplin ini, anak-anak dari SMK Negeri 1 Bukateja kelak setelah menyelesaikan kegiatan belajar di SMK Negeri 1 Bukateja dapat masuk ke dunia kerja dengan didasari oleh kompetensi serta disiplin yang tinggi. Itu harapan kami ke depannya. Halo semuanya, jadi kali ini saya bersama siswa yang mengikuti acara Pekan Disiplin di lapangan Majasari. Yuk kita tanya-tanya. Namanya siapa? Perkenalan diri ya, dari kelas apa? Nama saya Ferry Mistakim Syafalitayat dari kelas 11 Multimedia 1. Oke. Nama saya Batinda Ramadan dari kelas 11 MM1. Oke. Nah, kesan-kesannya gimana sih kalian mengikuti acara Pekan Disiplin hari ini? Kesan-kesannya sih menyenangkan. Kayak bisa apa ya, buat bekal kita ke depannya gitu loh. Jadi kan ada TNI dari Purbalingga juga, cukup menyenangkan sih. Asik banget, dan ini tuh jarang-jarang terjadi, jadi kayak asik aja gitu lah, pengen banget ada kayak gini terus. Oke, terima kasih ya. Terus gimana kalau pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya nih yang ikut acara ini? Kalau dari saya pribadi sih, buat teman-teman yang lain pesan-pesannya tetap semangat, karena acara ini bukan satu hari doang, karena 3 hari ke depan. Saya tetap semangat aja karena ini semua buat bekal kita ke depannya. Tetap semangat karena ini bakalan bagus buat masa depan kamu. Wey, terima kasih banyak ya untuk kesan dan pesannya sudah mengikuti acara Pekan Disiplin di lapangan Majasari Bukateja. Sekian dari saya, terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.
Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Skansika Jaya. SMK Garuda membahana. Skansika Media for Skansika TV melaporkan.